Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Balikpapan, TNI, serta Satpol PP melakukan razia kendaraan angkutan di kawasan Banggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Satu persatu kendaraan angkutan jalan dan angkutan barang yang melintasi di kawasan Jalan Mula Warman diberhentikan petugas. Para supir diminta menunjukkan kelengkapan berkendara. Mulai dari surat-surat hingga kir, pemeriksaan juga meliputi kelayakan jalan atau tidak. 166 kendaraan angkutan barang dan penumpang diberhentikan petugas, 12 diantaranya dikenakan sanksi karena tak dilengkapi surat kendaraan dan mati kir. Iya, angkutan jalan kali ini kita seperti biasa untuk menjaga tingkat keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Balikpapan. Yang kedua, supaya kendaraan khususnya angkutan jalan di Kota Balikpapan itu mulai jalan. Pada hari ini terjaring razia kurang lebih 100 kendaraan dengan jumlah penilangan 10 unit kendaraan karena rata-rata dia mati kir dan tidak membawa kelengkapan administrasi pada saat berkendara. Sasarannya dalam razia kali ini angkutan jalan, yaitu angkutan penumpang atau orang dan angkutan barang. Dari kendaraan yang berdimensi besar sampai ke yang paling kecil. Razia dilakukan untuk ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.